Ibu dibully anak virus Arafik tertekan. Dilansir liputan6.com, virus Arafik terpukul mendengar ucapan mantan suaminya Gali Ginanjar yang menyebarkan aib dirinya. Tak hanya itu, Gali Ginanjar juga membeberkan urusan ranjang saat keduanya masih resmi menjadi suami istri. Ternyata perkataan Gali Ginanjar berimbas kepada buah cintanya dengan virus Arafik King Faas. Di sekolahnya, King Faas kini menjadi perbincangan teman-temannya karena ucapan bau ikan asin. Karena bagaimanapun, semua teman-temannya di sekolah tahu bahwa dia adalah anak virus, ujar Rani, kakak kandung virus Arafik, usai membuat laporan di Polda Metro Jaya Senin 1 Juli 2019. Rani Fadia Arafik menjelaskan ucapan Gali Ginanjar tidaklah pantas, apalagi menjadi konsumsi publik yang membuat virus Arafik menjadi malu dan tertekan atas perkataan mantan suaminya tersebut. Apa yang diucapkan itu sangat keterlaluan, lanjut Rani. Sebagai kakak, Rani Fadia Arafik ingin Gali Ginanjar mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya, terlebih sudah menyakiti hati wanita. Mulutmu harimaumu, jangan lupa virus punya anak dari dia. Anak itu sampai kapanpun kalau ditanya orang virus siapa? Oh iya, bau ikan asin kan? Gitu paparnya.